Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke lab kedua. Kita akan melakukan data preprocessing pada lab ini. Sedikit review tentang lab sebelumnya, kita sudah melakukan proses data extraction dan juga data exploration. Problem kita adalah memprediksi uh, harga rumah nantinya. Sebelum mengaplikasikan algoritma-algoritma machine learning, tentunya kita akan melakukan data preprocessing berdasarkan analisis dari hasil eksplorasi data kita pada lab sebelumnya. Coba kita review lagi apa yang telah kita dapatkan pada exploratory data analysis. Yang pertama, kita mendapatkan bahwa tidak semua variabel itu signifikan punya korelasi terhadap harga rumah. Ya. Jadi dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dari 12 features ya kandidat features Um, yang memiliki nilai continuous ya, continuous variables, karena ada juga yang discrete variables, kita bisa lihat korelasinya uh, ada yang sangat kecil ya, mendekati nol. Jadi pertama kita akan remove empat variabel ini. Ya, jadi kita hanya akan memilih uh, katakanlah delapan variabel berdasarkan correlation koefisiennya. Jadi yang pertama adalah feature selection. Dengan memilih uh, 8 variabel ini. Nah, terus yang kedua, yang kita dapatkan dari proses exploratory data analysis adalah kita bisa lihat bahwa ada banyak outlier di harga. Ya, terutama di nilai maksimumnya ya, nilai harga tinggi. Jadi banyak rumah yang harganya itu mungkin extraordinary, sangat mahal, ya. Kita sudah melakukan uh, membuang ya, membuang outlier ya 5% maksimum data dan kita lihat datanya juga uh, akhirnya bisa lebih lebih terlihat sebarannya. Jadi itu yang kedua, uh, pada data preprocessing kita akan remove outlier. Kemudian berikutnya yang kita dapatkan dari exploratory data analysis adalah kita bisa lihat ya jadi price ini kan target variables dari kandidat variables yang masuk ke features kita nanti kita bisa lihat um, skalanya tuh sangat berbeda jauh misalkan jumlah kamar tidur itu mungkin Skalanya satuan ya, 1, 2, 3 sampai mungkin 8, 9, 10. Demikian juga dengan jumlah kamar mandi. Tapi kalau kita melihat yang lain, misalkan uh, square feet living, jadi luas di ruang tamunya itu skalanya itu sampai ribuan. Oke, jadi ada, ada perbedaan skala antara. Features, nah, jadi hal terakhir, hal ketiga, saya akan batasi hanya tiga hal aja pada data preprocessing, karena ini hanya inisial aja, inisial data preprocessing. Jadi, hal yang ketiga yang akan kita lakukan adalah feature scaling, atau biasa disebut juga sebagai normalization. Oke, jadi itu tiga hal yang akan kita lakukan pada data preprocessing. Jadi, yang pertama saya akan melakukan saya buat title-nya dulu. Yang pertama adalah feature selection. Ya. Tidak semua feature itu berguna. Tidak semua variabel itu punya korelasi yang bagus. Terus kemudian, yang kedua tadi kita akan membuang outlier-nya. Dan yang ketiga, kita akan melakukan feature scaling. atau yang biasa disebut juga sebagai normalization. Nah, anda bisa lihat di sini bahwa saya teknik data preprocessing yang kita pilih itu berdasarkan hasil dari exploratory data analysis, ya. Jadi tidak tidak asal ya kita punya basic memilih teknik karena dari sekian banyak teknik data preprocessing ini yang kita pilih. Uh, kedepannya, kita juga akan lihat uh, hasil dari evaluasinya, ya. Dan kita akan review lagi apakah kita perlu menambah atau mengurangi uh, proses data pre-processing ini. Oke, okay, kita masuk aja dulu yang feature selection. Yang pertama, jadi saya akan memilih uh, features-nya, ya. kan? Empat, empat terakhir ini tidak terlalu bagus, ya, korelasinya. Jadi saya akan memilih features yang selain keempat terakhir ini. Jadi ini saya copy saja featuresnya. Jadi saya bikin variable misalkan selected features. Jadi ini adalah features yang saya pilih. Oke, kita punya uh, 8. Ini delapan uh, yang punya korelasi ya masih lumayan oke okay lah. Oke. Okay. Nah sekarang datanya kita subsetting ya. Yeah, jadi uh, data framenya kita ubah hanya yang mengandung selected feature ini. Ini data awalnya. Kita pilih kolom selected features. Jadi kalau kita mau lihat datanya, Oke, okay, saya akan uh, restart ulang. Mungkin yang yang atasnya belum saya compile, compile ulang. Jadi saya saya akan coba compile ulang dulu. jadi mengcompile dari awal. Oke. Okay. Kita punya datanya uh, selected data. Bisa lihat di sini ada 8 variables ya. Oke. Okay. Nah, terus dari selected data ini kan kita juga mau menambahkan harga ya. Jadi pada selected data saya akan tambahkan variabel harga yang merupakan target variabel kita. Oke. Coba saya cek. Oke. Jadi sekarang kita punya semua. Ini ada ada warning cuma no problem. Jadi kita punya features dan kita punya target. Oke, perfect. Sekarang kalau kita misalkan saya mau lihat shape-nya. Oke. Jadi jumlah barisnya tetap sama, 4600, hanya saja sekarang kita hanya punya 9 variables, 8 features ya, dan satu target. Oke. Okay. Kita selesai dengan tahap yang pertama yaitu feature selection. Kita masuk ke tahap yang kedua yaitu remove outlier. Nah, sebelumnya kita harus memilih uh, berapa persen yang mau kita buang, ya. Jadi saya ambil di sini pilihan data saya, selected data. Uh, ...harganya ya, berdasarkan harganya. Dan saya mau mengambil mungkin... ...saya akan buang... ...let's say 25% lah. 25% tertinggi itu saya buang, jadi saya hanya ambil uh, 0,75. Jadi Q ini adalah nilai harga 3 per 4 tertinggi. Oke. Okay. Jadi datanya saya filter, saya masukkan ke variable baru namanya filter data untuk membedakan. Jadi selected data, saya hanya ambil di mana price-nya itu kurang dari Q. Jadi hanya 75% di bawah ya. Sekarang saya akan coba lihat. Oke, okay, jadi kita bisa lihat nih, ini 5 data teratas, sebelumnya ada 012, dan ini nomor satunya sudah hilang, karena datanya uh, mungkin harganya terlalu tinggi ya, masuk ke 25% atas. Nah, sekarang kalau kita lihat uh, ukurannya, Oops, filter data, oke, okay. ini udah 75%, sebelumnya kita punya. 4600 sekarang tinggal uh, 3400. Oke. Okay. Kalau kita ganti ininya juga misalkan kita mau ngambil 95% ya. Jadi hanya berkurang 5% datanya. Kita punya 4700. Nah kita strik dulu yang 75%. Oke, okay. jadi kita ada uh, 3400 di sini. Jadi uh, 25% dari Harga rumah yang uh, paling tinggi itu kita buang Karena itu kita masukkan sebagai um, Outliers Oke, okay. Selesai tahap yang kedua Remove outlier Kita punya uh, filter data sekarang Nah kita masuk tahap yang terakhir yaitu Feature scaling okay. Kenapa kita perlu scaling? Karena kalau semua featuresnya Berada pada skala yang sama Misalkan dari 0 sampai 1 Atau dari minus 1 sampai 1 atau scaling juga bisa berdasarkan uh, standar deviasi. Cuma sekarang kita pilih yang paling mudah dulu aja. Jadi uh, pada setiap features, pada setiap uh, variabel kecuali yang target ya, pada setiap variables itu yang minimum jadi 0, yang maksimum jadi 1. Ya, jadi antara itu nilainya antara 0 dan dan 1 gitu. Oke, okay, kita akan ...rubah menjadi features misalkan x adalah features jadi ini adalah filtered uh, data saya tadi punya list dari selected features ya ya jadi ini saya copy aja selected features jadi maksudnya x ini adalah hanya featuresnya aja karena yang kita normalisasi itu featuresnya ya bukan targetnya karena kita ingin memprediksi target target itu nilai real dari target ya yang, jadi yang kita normalisasi itu normalize itu hanya yang featuresnya aja kemudian uh, jadi ini adalah features dan ini adalah targetnya saya tidak akan mengotak-kutik uh, target variables. Di sini kita hanya akan coba mengutak-atik yang uh, features-nya ya. Kita normalisasi dari 0 sampai 1. Oke. Okay. Coba kita lihat X-nya. Oke, okay. jadi X-nya ini hanya features-nya aja. Um, detail perhitungannya bisa kalian lihat di slide pekan ke ya. Di pekan ketiga itu ada feature scaling atau normalization. Jadi nilai minimum pada setiap features nilai minimumnya jadi 0, nilai maksimumnya jadi 1, ya. Yang lain berada di antara 0 dan 1 itu. Oke. Okay. Nah di sini uh, kita bisa coding dari scratch ya, tapi kita juga bisa pakai uh, methods. Jadi di sky learn ini kita bisa import Preprocessing, ya. Jadi, misalkan from sklearn ini, kita bisa import preprocessing. Nah, di uh, preprocessing ini nanti ada beberapa metode. Untuk uh, normalization, bisa normalization berdasarkan standar deviasi, bisa dari nol ke 1... bisa dari minus satu ke 1, dan sebagainya. Jadi, ini supaya rapih. Saya akan taruh di atas ya. Jadi importnya saya akan taruh di paling atas bersama dengan import yang lain. Di baris pertama sini. Oke. Okay. Ini ber... Uh, kita akan ambil... Metode yang ada di situ. Jangan lupa di compile, save, enter. Oke. Okay. Jadi saya tidak perlu ini. Oke... Okay. saya ingin merubah uh, nilai X ini ya menjadi array. Nampi array ya. Jadi saya akan rubah X-nya itu menjadi uh, values. Jadi di sini hanya values-nya aja. Jadi kalau digambarkan. Oops, Oke okay, mungkin saya ambil langsung dari sini aja uh, selected features dan saya akan ambil values ya oke okay, sekarang kita punya array jadi ini sama aja sebenarnya x cuma uh, kalau tadi kan ini bentuknya sebuah data frame kalau ini bentuknya adalah array ya karena uh, Parameter ya uh, parameter dari preprocessing pada escalon itu adalah array. Jadi kita harus ubah bentuknya menjadi array. Jadi ini tidak lain hanya untuk mengembalikan array aja. Oke. Okay. Sekarang misalkan uh, saya mau namakan misalkan min-max scaler. Jadi dari minimum sampai maksimumnya. Minimumnya dijadikan 0, maksimumnya dijadikan 1. Kalian bisa namakan apa saja? Sini pre-processing. Tadi kita sudah import ya. From sklearn import pre-processing. Jadi kita tinggal pakai pre-processing aja. Nah, di pre-processing ini ada banyak metode yang akan saya gunakan sekarang adalah min max. Min max scalar. Jadi seperti saya bilang ada banyak uh, normalisasi. Min max scalar ini dari 0 ke 1. Ya, saya cek dulu. Oke, okay. no problem. Kemudian, uh, saya bikin variable baru. Misalkan, x scale ini adalah uh, variable x yang sudah dinormalisasi, skalanya nol ke 1 Jadi, min max ini namanya ya, min max scalar fit transform ini ditransformasikan ya. Ini nilai awalnya x. Oke. Jadi sekarang kita sudah dapat x yang kalau kita cek ya sini ya. Oke. Sekarang nilainya sudah antara 0 dan 1. Oke. Sudah desimal semua. Nah sekarang saya mau rubah lagi masukkan kembali ke dalam data frame supaya terlihat rapih ya Saya kalau tadi kan kita punya data, punya uh, selected data, punya filter data ini saya mau namakan normalize data Ini tidak lain hanya merubah dari kan tadi ini array ya, x scale ini adalah array Jadi saya akan mau masukkan lagi ke data frame jadi x scaled saya namakan columnsnya yang selected features tadi kalau tidak diberikan ini nanti dia tidak ada nama kolomnya oke jadi ini akan mengembalikan data frame Coba saya lihat, normalize data. Oke, okay. sekarang bisa lihat ya. Um, tadi itu 1340, 1930, 200, dan sebagainya. Nah, sekarang jadi 0,1, 0,2, 0,2, dan sebagainya. Oke. Okay. Indeksnya ini berubah tidak tidak masalah ya karena ini kan dari indeks data frame yang awal. Nah sedangkan ini adalah karena kita membuat data frame baru jadi indeksnya akan urut jadi ignore aja indeksnya. Oke yang penting kita sekarang intinya kita punya sebuah data frame uh, dimana kolomnya adalah features dan nilai dari features ini adalah nilai aslinya tapi yang sudah dinormalisasi menjadi 01. Nah kita bisa cek apakah normalisasi yang kita lakukan itu benar sudah 0 ke 1. Kita bandingkan aja. Jadi kita punya dua ya. Kita punya filter data ya, dan kita punya normalized data. Kita plot aja. Misalkan saya mau plot uh, apa ya? yang gampang aja kali ya nih uh... atau kita mulai dari sini deh, square feet living ya. Square feet living uh, saya akan plot histogram. Ya, okay, saya plot histogram. Oke. Okay. Lihat ya, skalanya dari 0 sampai 8000 nih. Ya, kebanyakan itu antara 1000 sampai 2000. Ini kebanyakan rumah itu punya luas ruang tamu antara 1000 sampai 2000 kaki. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan yang sudah kita normalize Nah, kalian bisa lihat sebarannya sama aja, tapi nilainya sudah antara 0 dan 1 ya. Yang minimum jadi 0 dan yang maksimum jadi 1. Ini mungkin ada ada beberapa di sini cuma tidak tidak terlihat aja. Kita bisa ganti juga misalkan hmm, apa ya? Bedroom deh. Kamar tidur ya. Ya dari nol dari 1 sampai 9 kita ganti di sini. Oke, sama ya. Cuma ini sebarannya sama, cuma dari 0 sampai 1. Ya. Yang yang bedroomnya 9 itu jadi 1, yang bedroomnya 1 itu jadi 0. Ya. Jadi itu normalisasi. Oke, sepertinya kita sudah selesai uh, tiga tahap ini. Um, Feature selection, remove outlier, dan juga feature scaling atau normalization. Apa berikutnya? Ya kita kita rapikan dulu ya. Jadi kita udah punya features. Features ini adalah x. Ya, normalize uh, data. Ini saya jadikan array aja. Biasanya, tahap setelah ini kan kita model evaluation, ya. Kita coba algoritma uh, machine learning untuk regression, karena ini regression problem. Kalau untuk classification, ya, classification problem, kita akan coba gunakan untuk uh, prediksi ini, ya, seperti linear linear regression, neural network, uh, dan lainnya. Oke, okay, jadi uh, biasanya itu inputnya adalah array, jadi ini saya mau uh, jadikan ke array, jadi x-nya itu menjadi sebuah array dan ini targetnya juga saya jadikan array. Targetnya itu y ya. Tadi tidak dinormalize. Jadi filter data uh, dia price ya. Oke, okay. jadi kita punya X-nya, dan kita punya Y-nya, oke, okay. dan nah, ini sudah di-normalize, X dan Y-nya sudah di-normalize, oke, okay. jadi ini nah, sudah selesai di, ya, tahap awal untuk pre-processing kita, siap untuk masuk ke uh, proses training dan testing model evaluation, nanti kalau hasilnya kita ingin improve, mungkin kita akan mereview lagi uh, teknik data processing yang kita buat sekarang Oke, okay, jadi berikutnya itu kita akan ada model evaluation ya keempat ya, Setelah selesai dari ini dan karena ini adalah regression, jadi Algoritma pertama sesuai yang kita pelajari di kelas yang kita pakai itu adalah linear regression. Oke. Kemudian yang kedua itu kita akan coba neural network. Dan at least pada tahap ini, nanti kalian akan uh, coba untuk menge mengevaluasi empat uh, buah. Sorry, lima buah model, jadi ada tiga lagi. Nah, kalau satu dan dua itu wajib ya, linear regression dan neural network. Nanti uh, yang ketiga, empat lima itu pilihan kalian. Misalkan kalian pilih untuk SVM, kan juga ada juga ya. Support Vector Machine yang untuk regression problem namanya Support Vector Regression. Um, kemudian Decision Tree juga bisa. Ya, Decision Tree tidak hanya untuk classification, bisa juga ada yang regression. Oke, jadi ini optional nanti optional kalian. Jadi semua ya fortunately algoritma-algoritma ini sudah ada semua di uh, sklearn dan juga library lainnya. Jadi kita nanti tinggal pakai aja. Yang penting kita tahu bagaimana algoritma itu bekerja sehingga kita bisa uh, tahu mengatur parameter-parameter pada setiap algoritma. Oke. Okay. Nah, itu akan menjadi topik pada lab kita berikutnya, lab ketiga. Oke. Okay. Saya rasa demikian uh, lab kedua ini tentang data preprocessing.